Tetapi saya ingin Pak Sekwan memberikan jawaban yang agak lebih pasti. Tadi saya tanyakan soal alasan bahwa instruksi dari Presiden terkait dengan protokoler itu protokoler yang maksudnya tidak boleh kumpul-kumpul, atau protokoler soal lakukan rasionalisasi anggaran tidak perlu tanya DPR. Itu harus jelas dulu. Jangan sampai sebentar Sekwan yang salah lagi menerjemahkan itu barang. Yang kedua, soal sikap pemerintah, saya kira pimpinan dan teman-teman kita bisa ambil sikap. Tapi yang penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah meskipun pemerintah tidak hadir, lembaga ini bisa segera mulai ambil sikap. Kita bersurat kepada pemerintah soal niat dan sikap tegas daripada lembaga ini. Saya secara pribadi ingin pimpinan secara tegas kita sampaikan pemerintah bahwa kondisi saat ini yang dikeluhkan banyak oleh masyarakat, terutama para tenaga medis yang ada di rumah sakit. Tenaga medis ini sama dengan kerja, sebelah kaki itu sudah sakit, sebelah masih sehat. Karena tidak bisa dipastikan virus itu ada di siapa dan datang dari mana. Sementara jumlah APD yang ada, kita belum tahu persis bisa menjawab semua kebutuhan yang ada di sana atau tidak. Sehingga, kenapa kita undang pemerintah ke sini? Niat kita adalah kita juga ingin tahu persis, apakah anggaran 13 atau 15 miliar seperti yang diberitakan itu, sudah ada kajian atau analisa kebutuhan dari OPD terkait atau Satgas bersama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, sehingga alokasi anggaran ini betul sesuai kebutuhan yang real, artinya tepat sasaran dan tepat guna. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh pemerintah juga adalah tidak usah omong OPD, apa APD itu saja, tetapi karena ini masyarakat kita, semua tenaga medis yang ada itu harus diberikan insentif lebih. Karena ini semua orang diliburkan, tetapi orang harus tetap kerja di garda terdepan. Saya mohon ini menjadi perhatian kita semua, pimpinan kita bersurat kepada pemerintah untuk menyampaikan ini. Yang ketiga, terkait dengan semua orang dirumahkan, soal libur sekolah diperpanjang sampai tanggal 21, ada dampak ekonomi yang terjadi pada masyarakat. Saya contoh yang paling sederhana. Anak-anak tidak sekolah saja, pagi dampak sangat jelas itu pada ojek. Kita lihat lalu lintas kita di kota Tembua ini, kalau pagi itu ramai sekali karena ojek muat anak sekolah. Tapi dengan libur 2-3 minggu ke depan, ojek mati. Dorang makan di mana? Alokasikan anggaran, saya tidak ingin kita mencontoh di orang, tapi itu hal yang baik. Di kota Kupang kemarin mengalokasikan anggaran satu kelurahan 500 juta untuk urus sembako kasih masyarakat. Ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Jangan hanya ikut kebijakan pusat bahwa 13 miliar kita ikut-ikut itu saja, kemudian bikin kegiatan-kegiatan yang sebetulnya bukan urgen. Yang keempat, kita ingin kejelasan dari pemerintah terkait surat yang sudah dikeluarkan oleh OJK terkait dengan kebijakan pemerintah pusat soal penundaan angsuran kredit bagi UMKM. OJK menerjemahkan instruksi presiden dengan dia punya versi. Ada di poin keempat dia bilang hanya pada daerah yang terkena dampak COVID-19. Pertanyaan saya, apakah dengan kita dirumahkan, orang diliburkan, itu bukan dampak? Karena sampai dengan detik ini masih ada bank, masih ada lembaga-lembaga yang memberikan jasa perkreditan itu mengeluarkan surat kepada nasabah untuk tetap melaksanakan angsuran. Ini yang kita undang pemerintah hadir di sini untuk kita sama-sama omong. Pemerintah jangan hanya pikir kita datang mau tanya itu 13 miliar saja. Saya harap apa yang saya sampaikan ini, akan kita tuangkan dalam surat untuk disampaikan kepada pemerintah. Soal insentif tadi, mungkin yang perlu mendapat perhatian juga bukan hanya tenaga medis, ada teman-teman kita di Pol PP, ada teman-teman kita di Pasukan Kuning, di Satgas Kebersihan. Semua punya risiko pada saat ini. Banyak hal yang sebetulnya hari ini kita mau diskusi dengan pemerintah, tetapi ketidakhadiran ini sangat disesalkan. Pak Sekwan sebagai jembatan antara lembaga ini dan pemerintah, saya harap ini disampaikan dengan bersih apa yang saya sampaikan ini. Ini saya harap menjadi perhatian kita semua. Kemudian yang terakhir, saya pertegas ini,
rakyat sudah mulai lapar. Tadi pagi setelah saya bikin status di Facebook, banyak nelayan telepon saya. Pak, nelayan itu tidak ada sawah dan kebun. Nelayan punya sawah dan kebun itu di laut. Bagaimana dorong melaut kalau Papa Lele bilang kamu jangan turun dulu, kami tidak beli. Ikan di pasar bau kemarin. Jadi Papa Lele ingatkan nelayan jangan turun dulu karena kami tidak mungkin ambil sampai 8 ember, paling 1 ember. Terus dia makan apa? Satu tahun ini kita tidak kerja jalan, rakyat tidak mati. Tapi orang diliburkan 3 bulan dan orang tidak kerja, orang mati. Ini saya harap menjadi perhatian kita semua. Pimpinan, tolong ini diingat baik untuk kita sampaikan kepada pemerintah. Untuk sementara dari saya ini, saya kembalikan. Terima kasih.